sobat semuanya, halo sobat wanita semua. Hari ini dan aku semua habis unboxing burung mewah ya. Nih burung mewahnya ini sangat langka sekali ya. Nih cuman dibungkus sama kantong kertas semen ya. Nah, ini burung mewah jarang sekali. Kita mulai dibuka aja ya teman-teman ya. Ini burung ini sangat sekali jarang sekali ya, karena sangat-sangat benar-benar sudah langka sekali. Ini saya beli juga cuman ada satu-satunya, muter-muter ya di sini ya, cuman ada satu-satunya. Dan burung ini juga kita langsung aja dibuka ya. Ini kita persiapkan kandangnya. Ini Dede Kusumas, kandangnya mana Dede? Kandangnya siapin. Nah, kandangnya disiapin. Ya, ini udah disiapin, ada airnya, ada makannya. Ini apalagi ini burung ini udah kondisinya udah ngepur ya. Benar-benar udah ngepur, saya udah tanya. Kita langsung aja. Kita langsung buka aja ya teman-teman ya. Ini benar-benar burung ini burung sulit sekali dicari ya. Udah jarang sekali. Kebetulan saya habis muter-muter, ada satu-satunya udah ngepur lagi, udah rawatan. Karena orangnya musim kayak gini sepi ya, jadi udah jual aja katanya. Saya tawar-tawar ternyata dijual juga. Nah ini pentet Madura ya teman-teman, asli Madura teman-teman. Asli ya, pentet Madura. Nah teman-teman ya, asli pentet Madura ya. Kita masukkan ya. Asli Madura ya teman-teman ya. Ini pentet Madura ya. Ini cuma ada satu-satunya ya teman-teman. Ya siapa tahu teman ada yang minat, silahkan hubungin Donita. Ya ini penampakan dari atas ya. Ini udah real ya, pentet blangkonnya ya, atau sering disebut dengan pentet Madura. Full item ya, full blangkon kepalanya. Thank you.
Ya, sekian dulu dari Donita Kusuma. Kalau ada salah-salah kata, Donita Kusuma minta maaf yang sebesar-besarnya. Wassalam.